Semangat Satgas dan warga di pekan akhir pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B terus dipacu. Tak ada kata kendor demi harapan baru masyarakat. Satgas dan warga pantang surut langkah terus melakukan pembangunan. News Today selengkapnya. Suasana akhir pekan pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, semakin gemuruh semangat Satgas dan warga terus menyala. Torehan karya pembangunan dan harapan baru masyarakat adalah motivasi dasar untuk terus melakukan pembangunan. Tangan dan kaki serta didukung alat seadanya adalah senjata untuk terus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Semua anggota Satgas TMMD dan warga Dusun Maju Jaya yang terlibat dalam kegiatan TMMD ini memang patut diacungi jempol. Sudah hampir satu bulan sejak awal dimulai kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, sampai hari ini pembangunan jalan rabat beton tetap terlihat bersinergi. Sasaran fisik dalam kegiatan TMMD ini sudah mencapai target. Hari ini adalah hari terakhir pengecuran jalan rabat beton. Walaupun penutupan masih 2 hari lagi, namun anggota Satgas ingin menyelesaikan kegiatan tersebut sebelum hari penutupan. Warga yang ikut membantu pun saling berbagi tugas. Ada yang mengaduk material cor dengan mesin molen dan ada juga yang mengaduk material secara manual. Tujuannya agar target dapat dicapai dengan maksimal. Masa-masa sulit dan kerja keras yang sudah dilalui ini nantinya akan terbayar dengan hasil yang dicapai. Pembangunan jalan rabat beton yang terbentang sepanjang 1.100 meter akan segera bisa digunakan oleh warga untuk aktivitas sehari-hari. Jelang penutupan kegiatan TMMD ke-111 ini nantinya akan ada peninjauan akhir dari pembangunan jalan tersebut. Untuk itu, semua anggota Satgas TMMD beserta warga yang membantu bekerja semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal. Tim Liputan melaporkan.